Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Falastin, wansurna 'alal yahud, wansurna 'alal qawmil kafirin, ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah, bantulah kami, berikan kesejahteraan kepada rakyat Falastin dan kalahkanlah tentera Zionis Israel dan jauhkanlah kami daripada syururihim, kejahatan-kejahatan mereka, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih kepada para penonton yang menonton Assalamualaikum pada pagi ini secara langsung melalui kaca televisyen maupun melalui Facebook Live TV Al-Hijrah. Hari ini 16 Oktober bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Berakhirnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pula berakhir. Selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit kepada para penonton, perkembangan terkini berita mengenai Gaza bagi yang terlepas, mungkin saya ingin kongsikan setakat ini peperangan telah berlaku, lebih daripada 2,300 angka rakyat Palestin yang telah terkorban, termasuk tidak kurang 724 orang kanak-kanak yang telah terkorban. Dan setakat semalam, laporan semalam, hari yang ke-8, 300 orang yang telah terkorban, yang telah dibom secara serangan udara, yang mana mereka sedang menuju ke kem pelarian. Subhanallah, ini adalah kekejaman dan kezaliman Palestin yang mana Allah telah gambarkan dalam Al-Quran. Dan hari ini khusus insyaAllah pada hari Isnin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Jangan lupa like, share dan share Facebook live kita ni, insyaAllah. Jangan lupa komen juga doa-doa dan juga apa-apa fakta-fakta yang boleh kita semua dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Kita bawakan pada hari ini insya-Allah tadabbur khusus untuk surah An-Nasr hari ini. Mungkin kalau surah An-Nasr tuan-tuan dan puan-puan sekalian biasa hafal daripada tadika lagi. Jadi kita kadang-kadang para suami sendiri bila solat je imam surah An-Nasr. Tetapi sebenarnya kita tak faham apa intipati sebenarnya dalam surah yang 3 ayat ini, idza ja'a nasrullahi wal fath. Sebenarnya ini adalah sangat sinonim dengan apa yang tengah sedang berlaku pada hari ini dan juga membawa sirah yang besar pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawakan hari ini insya-Allah pentadabbur kita, insya-Allah bahagia rujukan kita al-ustaz Syami Syazri Azmi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hari ini ustaz datang bersama kami, insya-Allah. Khusus hari ini kita nak pergi surah An-Nasr ustaz, masya-Allah. Sebab hari ini kita nak menghayati dan mentadabbur, sebenarnya ini adalah sepatutnya membuka mata kami semua ustaz. Mungkin anak-anak hari ini seronok kalau solat ustaz, anak-anak kecil-kecil yang tarikah semua memang hafal. Anak saya sendiri surah An-Nasr ni surah yang favorite dia, sebab dia kata it only has 3 ayat. Dia ada 3 ayat aja kan. Anak saya pun cakap orang kampung gitu ustaz. 3 ayat aja, tapi sebenarnya masya-Allah kalau dipergi kepada satu-satu perkataannya ustaz, subhanallah, dia sangat membuka mata sehingga kan salah satu asbabun nuzul sebenarnya dia adalah untuk nak memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedukaan sebenarnya. Dalam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji seperti hari ini, kita rasa macam mana kuasa-kuasa besar Islam hari ini yang membantu rakyat Palestin yang sedang berdiam diri. Kita rasa kita ni sangat diuji. Tetapi bila melihat surah An-Nasr ni, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji, ada harapan di situ ustaz. Jadi mungkin sebagai pemulaan ustaz, bila mana turun juga surah An-Nasr ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis terisak-isak. Mungkin ustaz boleh kongsi kepada kami berkenaan dengan pembukaan mukaddimah surah An-Nasr ini, mungkin apakah sebab-sebab turunnya dan kenapa Saidina Abu Bakar menangis begitu sekali. Dan surah ni makiyah ke madaniyah ustaz? Sebab bila tengok tu dia cerita pasal makiyah ni ustaz, kan, sebab ni Mekah ni kan ada pembukaan ke, macam mana ustaz fahamannya? Fadhal mashkur. Baik, terima kasih pada Ustaz Nafa kita memulakan majlis pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabbi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal 'alamin. Jadi alhamdulillah, terima kasih dan bersyukur pada Allah, pagi ini kita dipertemukan atas izin dia ataupun sekalian untuk sama-sama kita melihat satu surah yang tidak panjang, 3 ayat saja tuan-tuan sekalian, yang mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dia bukan sekadar kita berhadapan dengan situasi kita tengah melihat saudara kita di Palestin sedang diuji. Mudah-mudahan surah ini dia bukan semata-mata kita nak into the scene sahaja, tapi dia juga menambahkan lagi akidah dan keyakinan kita kepada Allah pemilik segala kemenangan. Kadang-kadang kita sibuk berbicara berkenaan dengan kekuatan fizikal yang kita nak bina.
Tapi tidak dapat dinafikan tuan-puan sekalian, pembukaan kota Mekah yang bakal saya bincangkan dalam surah ini nanti sangat berkait rapat dengan pembinaan ataupun pembangunan akidah yang sangat jitu. Kan, pembangunan akidah yang kuat, keyakinan kepada Allah yang kuat juga merupakan faktor kemenangan yang boleh kita sama-sama semai pada hari ini. Kita ingat ke kita berada jauh daripada Palestin, kita tidak berada bersama dengan mereka, kita tak ada buat apa-apa. Tapi percayalah tuan-puan sekalian, dengan kekuatan akidah dan keyakinan kepada Allah yang dibina di setiap umat Islam yang berada dekat atas muka bumi ini, mudah-mudahan itulah penyumbang kepada kemenangan orang Islam di Palestin, insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, saya tak nak mengambil masa yang panjang, saya nak terus kepada surah An-Nasr. Jadi saya nak ajak sama-sama tuan-puan sekalian mulakan, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Sebab inilah saranan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita nak tadabbur satu surah ataupun nak baca satu ayat ataupun apa jua yang melibatkan al-Quran, kita kena baca isti'adzah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan tuan-puan sekalian dengan nama surah ini. Nama surah ini tuan-puan sekalian dinamakan oleh Allah sendiri, iaitu An-Nasr. Dan kita akan nampak kalimah An-Nasr ini tuan-puan sekalian diambil daripada ayat pertama surah An-Nasr apabila Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ada kalimah nasar dekat situ. Jadi baik tuan-puan sekalian, an-nasru ni ataupun nasar ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bantuan yang memberikan hasil. Bantuan yang memberikan hasil. Sebab dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada banyak perkataan yang sinonim tuan-puan sekalian dengan kalimah nasar ini. Iaitu ada kalimah isti'an, iaitu isti'anah, pertolongan juga. Ada di sana kalimah aun, tuan-puan sekalian, juga sama juga maksudnya pertolongan. Tapi kenapa dalam surah An-Nasr ini tidak disebutkan kalimah-kalimah lain yang maksudnya pertolongan? Tapi kenapa disebut An-Nasr? Dan saya terjemahkan An-Nasr ini ikut tafsiran, dia adalah satu bantuan yang pasti mendatangkan hasil. Pasti mendatangkan hasil. Maka itu adalah An-Nasr lah kalimah ataupun nama surah ini. Dan tadi ditanya oleh Ustaz Naufal, adakah surah ini makiyah ataupun madaniyah? Memang tidak dapat dinafikan, para ulama tafsir berbincang hebat tentang kategori untuk mengkategorikan surah ini makiyah ataupun madaniyah. Sebab ada di sana kalimah-kalimah dan mungkin tema-tema yang diangkat, ada yang mendekati makiyah dan ada juga yang mendekati madaniyah. Tetapi ijma' ataupun majoriti para ulama tafsir meletakkan surah An-Nasr ini sebagai surah madaniyah. Surah madaniyah. Dan dikatakan surah ini turun beberapa bulan sebelum Hujjatul Wida, itu sebelum Nabi melakukan haji yang terakhir. Maka surah ini turun beberapa bulan sebelum itu. Maksudnya Ustaz, dia berada dalam era Nabi dah berada di Madinah, dan di Madinah turunnya juga adalah di bumi Madinah, bukan di bumi Makkah. Ya betul. Maksudnya betul, sebelum maksudnya dekat-dekat nak kewafatan Nabi, dan masa itu Nabi dekat Madinah, maka turunlah surah ini. Dan kenapa ada yang mengatakan makiyah? Logik juga, sebabnya surah ini berbicara tentang kota Mekah. Maka mestilah pada waktu ditekan, sebab fasa makiyah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah fasa tekanan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi diarahkan oleh Allah berhijrah tu sebab tekanan yang terlalu kuat. Maka mungkinlah surah ini dikatakan makiyah sebagai satu sumber motivasi dan tadi disebutkan oleh Ustaz Afan, pujukan, tasliyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kena tekan, perlukan satu sumber motivasi yang boleh menaikkan semangat. Walaupun diminta keluar oleh Allah daripada tempat kediaman mereka sendiri, seperti apa yang berlaku di Palestin sekarang ni, mereka tidak boleh menghuni tempat mereka sendiri. Tapi percayalah tuan-puan sekalian, kadang-kadang kemenangan itu tidak dibina dalam satu hari, tapi dia memerlukan proses. Bila cukup syarat kemenangan tersebut, maka Allah akan berikan. It's the matter of kita ini bersabar ke tidak dengan proses yang Allah aturkan untuk kemenangan yang bakal kita kecapi semua nanti, insyaAllah. Baik, jadi saya bersetuju untuk mengikut para ulama yang majoriti mengatakan surah ini surah madaniyah. Maka tuan-puan sekalian, bila kita kategorikan surah ini surah madaniyah, penting untuk kita melihat siapakah audiens sewaktu surah ini diturunkan. Audiens ni maksudnya siapa? Audiens ni adalah siapakah yang berada dekat sekeliling Nabi sewaktu surah ini diturunkan. Maka tidak dapat dinafikan tuan-puan sekalian, antara yang berada dekat sekeliling Nabi bila sebut madaniyah adalah orang-orang yang beriman, para sahabat dan sebagainya. Itu adalah watak yang baik. Dan watak antagonisnya ataupun watak yang tak baik dalam situasi di madaniyah adalah orang-orang disebut sebagai ahli kitab. Ataupun kita kata orang Yahudi lah, orang Yahudi dan sebagainya. Maksudnya, bila kita kata surah ini madaniyah dan watak antagonis yang mendengar Nabi membacakan surah ini adalah orang Yahudi dan ahli kitab,
Maka jelas tuan-puan sekalian, mereka sendiri sudah mendapat signal bahawasanya kalau datang bantuan daripada Allah, takkan ada sesiapa yang boleh mematahkan. Maksudnya Bani Israel, bahkan hari ini kita tidak dapat nafikan Ustaz Naufal ya, yang berada di Palestin, Israel yang menyerang rakyat Gaza pada hari ini, mereka juga adalah saki-baki daripada Yahudi itu. Saki-baki daripada Bani Israel itu, yang mereka merasakan mereka terlalu mulia dan mereka layak untuk mendapatkan tempat di Masjidil Aqsa. Jadi nak katanya tuan-puan sekalian, bila surah ini surah Madaniyah, mereka punya generasi, keturunan-keturunan yang mereka bangga-banggakan sebelum ini tuan-puan sekalian, sudah mendengar pun signal Allah ini. Maksudnya Allah bagi signal, percayalah wahai seluruh orang yang mendengar ayat ini, bantuan Allah bila dia datang, dia pasti akan datang dan dia pasti akan membuahkan hasil. Sebab tu saya terjemahkan tadi, Nasr itu adalah pertolongan yang membuahkan hasil. Sebab kita nampak hari ini mungkin tuan-puan sekalian, mungkin bertahun-tahun kita bertahan, kita juga melancarkan serangan, tetapi kita nampak macam tak nampak tanda-tanda kemenangan kemenangan yang berlaku. Dan kita nampak pada hari ini mungkin kita ni orang minoriti yang berperang di sana tuan-puan sekalian. Tetapi percayalah, kalau datang Nasrullah, tak ada sebarang bentuk orang kata apa, kekuatan yang boleh mematahkan Nasrullah ni. Tak akan ada benda. Kan datanglah kekuatan sebanyak satu apa, seluruh negara nak melawan Gaza sekalipun tuan-tuan sekalian, kalau Allah datangkan Nasrullah ni, pasti akan mendatangkan hasil. Jadi inilah tuan-tuan sekalian sebab kenapa kita kena nak decide satu jawapan pada pagi ini, Makkiyah ke Madaniyah. Sebab saya nampak perkaitan yang kuatnya adalah sebab bila Allah dah hantar signal kepada Bani Israel dan orang Yahudi, maka mereka pun kena tahu, orang-orang yang pada hari ini saki-baki Bani Israel dan juga Yahudi, kena tahu tentang kewujudan surah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebabnya kalau saya boleh ceritakan serba sedikit tentang sirah di sebalik ayat surah An-Nasr ini, dia berlaku ada kaitan dengan surah Al-Fatah juga Ustaz Nathafat. Surah Al-Fatah dia bercerita pasal bagaimana rentetan permulaan nak berlakunya Fathu Mekah, nak berlakunya pembukaan Kota Mekah. Dan tuan-puan sekalian jangan terkejut, antara permulaan yang telah menjadi batu loncatan untuk berlakunya Fathu Mekah adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni, untuk makluman tuan-puan sekalian, dia adalah satu perjanjian yang kalau kita tengok pada atas kertas tu, pada setiap skrip yang ada kat dalam perjanjian tersebut, kita akan katakan perjanjian ini adalah perjanjian yang berat sebelah. Berat sebelah. Dan kita kalau tengok secara fizikal ataupun surface saja, kita kata, tidak memihak kepada orang Islam ni. Dan kita mungkin akan nampak dia memberikan satu satu disadvantage lah kepada orang Islam yang bersetuju untuk menerima perjanjian Hudaibiyah. Bayangkan tuan-puan sekalian, pada waktu itu Nabi Muhammad dengan para sahabat nak masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah tuan-puan sekalian, tiba-tiba tersekat di Hudaibiyah. Ingat ke orang-orang Quraisy di Mekah ni nak bagilah sekejap Nabi Muhammad balik ke kampung halaman. Yang tuan-puan sekalian, untuk makluman, kalau ikut Google Map, Hudaibiyah nak pergi dekat Mekah tu tinggal lagi 25 kilometer je lagi Ustaz Naufal. Mereka ni sudah bergerak 400 lebih kilometer nak sampai dekat Hudaibiyah tu, tinggal 25 km je. Maksudnya kalau dah 400 lebih bergerak, tinggal 25 km je lagi nak sampai, baru kampung halaman ni dah masuk dah ke hidung. 6 tahun tuan-puan sekalian tak balik ke kampung halaman. Tiba-tiba dekat Hudaibiyah Nabi sign perjanjian Hudaibiyah. Antara yang tak setuju Ustaz Naufal dan senapetul sekalian adalah Umar Al-Khattab. Umar ni antara yang tak setuju bila Nabi, kenapa Nabi terima perjanjian ni? Sebab Umar nampak memang perjanjian ni berat sebelah dan tidak memberikan keuntungan pun kepada orang Islam pada waktu itu. Tapi kalau kita ingat, kita lihat pada unjuran yang lebih jauh, sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ni sangat menguntungkan orang Islam. Sebab bila dalam perjanjian tu kata berlaku gencatan senjata di antara orang Madinah dengan orang Mekah, bermaksud Nabi Muhammad ada advantage untuk pergi ke seluruh jazirah Arab tanpa sebarang sekatan. Kita mungkin nampak kita nak Mekah tu, tetapi sebenarnya Allah sedang membuka peluang berlakunya penyebaran Islam secara afwaj, apa, secara meluas, dan akan berlakunya gelombang afwajan yang kita akan bincangkan tak lama lagi. Kan akan berlaku gelombang afwajan. Hari ini saya percaya kan Ustaz Naufal, kalau saya nak reflect sikit dengan situasi di Palestin, kalau saya boleh tanya Ustaz Naufal kan, setuju tak kalau saya katakan dengan apa sahaja perkara yang berlaku di Gaza pada waktu ini, saya nampak seolah-olah Allah sedang melunakkan hati-hati orang-orang yang bukan Islam menilai situasi yang berada di Gaza pada hari ini, dan mereka pun akan nampak betapa indahnya Islam dan mula berjinak-jinak untuk masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai.
kan? Membuka mata. Capaian maklumat itu hari ini. Betul. Maka ini membuka mata. Dengan capaian maklumat hari ini yang lebih mudah tersebar, dan bagaimana akhlak tentera-tentera yang mempertahankan Gaza pada hari ini, mereka sangat menjaga akhlak dalam peperangan. Ini juga menghantar signal kepada seluruh rakyat dunia bahawasanya Islam adalah agama yang indah. Kadang-kadang kita mungkin terfikir macam mana aku nak reachkan dakwah aku, nak sampaikan dakwah aku ni kepada seantero dunia. Kadang-kadang kita nak capai orang Malaysia semuanya pun kita mungkin akan ada sekatan. So mungkin barangkali hari ini terlalu banyak sekatan-sekatan, mungkin barangkali disebabkan anak-anak muda punya taste yang mungkin tidak kita mampu nak reach taste-taste mereka ni. Maka tidak dapat go to grassroots. Tetapi percayalah, tuan-puan sekalian, dengan isu-isu kemanusiaan seperti Gaza pada hari ini, dia bukan isu kemanusiaan saja kot, Ustaz Afan. Dia juga isu agama. Isu Palestin dan Gaza pada hari ini berjaya menembus masuk ke setiap hati orang-orang muda pada hari ini. Dan juga apa juga lapisan masyarakat. Dan mudah-mudahan inilah panggilan Allah untuk kita semua kembali kepada agama Allah dengan penuh keikhlasan dan kesucian, insyaAllah. Okay, kembali pada surah Al-Fatah dan cerita Hudaibiyah tadi. Maka tuan-puan sekalian, bila berlakunya Hudaibiyah, maka kita nampak berlakunya permulaan kepada nak berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan tuan-puan sekalian, akhirnya bila kita sendiri nampak macam bergerak sebelah, tapi Allah kata, dah aku nak bagi bantuan. Kalau aku dah tentukan kemenangan kepada orang Islam, maka dia akan menang juga walaupun bergerak sebelah macam mana sekalipun. Maka terbukti tuan-puan sekalian, berdasarkan apa yang berlaku di Hudaibiyah dan berlakunya pembukaan kota Mekah, maka ini adalah bantuan yang datang hanya sahaja daripada Allah. Dan inilah tema surah An-Nasr tuan-puan sekalian, iaitulah kita kena membina keyakinan yang jitu kepada Allah walaupun situasi fizikal tidak memihak kepada kita. Walaupun begitu. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, kalau kita nak tengok perkaitan di antara surah An-Nasr dengan surah sebelumnya, surah Al-Kafirun, dalam surah Al-Kafirun kita ada berbicara berkenaan dengan pengisytiharan, ataupun kita berbicara tentang bagaimana kita punya stand pendirian terhadap orang-orang kafir. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sebelum ini, mereka akan panggil orang-orang Mekah. Sorry, Nabi Muhammad akan panggil orang Mekah dalam sebutan orang Quraisy. Quraisy ataupun orang Quraisy lah tuan-puan sekalian. Disebutkan oleh Nabi Muhammad melalui mulut Nabi Muhammad sendiri. Tapi bila turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad declare sebutan yang baru kepada orang-orang Quraisy, iaitulah kulia ayyuhal kafirun. Kan? Wahai orang-orang kafir. Maksudnya sudah berlakunya satu keputusan. Sebelum ini aku ajak kamu untuk memeluk agama Allah, tapi kamu endahkan. Kamu halau kami keluar daripada tempat kami. Lalu sekarang ini berlakunya pengisytiharan. Lakum dinukum waliyadin. Aku dengan agama aku, kau dengan agama kau. Kan? So maksudnya berlaku pemisahan. Pengisytiharan, pemisahan di antara kepercayaan Nabi Muhammad dan juga kepercayaan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Maka bila berlaku pemisahan ini tuan-puan sekalian, mestilah kita nak tengok apa akibat kepada orang yang memilih Nabi Muhammad dan juga orang yang memilih untuk kekal syirik dengan orang Quraisy. Maka kesan orang yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad, Allah paparkan dalam surah An-Nasr. Maksudnya orang yang bersama dengan Nabi Muhammad lepas berlakunya pemisahan orang kafir dengan orang Islam, maka orang yang bersama dengan Islam, bersama dengan Nabi Muhammad, dia menang. Surah An-Nasr bagi tahu inilah jawapan ataupun hasil kamu bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu kekal dengan kekufuran, kamu kekal dengan kesyirikan, kesannya adalah seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Masad. Kan, selepas surah An-Nasr adalah surah Al-Masad. Dalam surah Al-Masad Allah bagi tahu apakah perkara yang berlaku kepada orang-orang yang kafir. Antara yang disebutkan contoh seperti apa yang berlaku pada Abu Lahab. Kan, berlaku pada Abu Lahab dan juga isteri kepada Abu Lahab. Maka jelas dalam Al-Quran Allah bagi tahu sesiapa sahaja yang bersama dengan Islam akan mendapat kemenangan yang besar sebenarnya, Ustaz Afan. Subhanallah. So mudah-mudahan ini mukadimah yang membuka mata kita semua, dan insya-Allah kita akan tengok satu persatu ayat selepas ini bagaimana kita boleh menambahkan keyakinan dan juga kita nak memperkukuhkan akidah kita dan memberikan sumbangan untuk kemenangan Islam di Palestin, insya-Allah. Bukan saja membuka mata, Ustaz, terbuka hati sebenarnya, terpanggil Ustaz bila kata apa yang kita boleh bantu untuk rakyat Palestin, doa saja sebenarnya. Dalam surah An-Nasr ada jawapan sebenarnya, kita juga boleh turut serta dalam kemenangan yang besar yang akan datang. Tak silap saya Ustaz Nafa, dalam surah At-Taubah kan, Ustaz Nafa mungkin ingat ayat tersebut yang mana Allah sebut bila tiba semboyan perang ni ataupun seruan peperangan ni, jangan semua turun perang. Kan, ada orang yang dituntut oleh Allah SWT ni supaya ada yang pergi belajar. Kan, li tafaqahu fi din, kan, ada yang kena pergi belajar, ada yang kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kena turun pergi ke medan jihad.
Jadi berlakunya deployment itu, pemecahan tugasan itu. Dan saya percaya di samping kita tembak doa kepada rakyat Palestin supaya memperoleh kemenangan, kita juga boleh ambil semangat liyatafaqahu fiddin tu. Sebab dengan kita belajar agama, keyakinan kita makin bertambah. Dan di situ juga saya percaya doa kita akan lebih berkualiti. Kan hari ini kita dah doa cukup kuat dah. Kita rasa macam kita boleh menangis, meneteskan air mata untuk berdoa kepada rakyat Palestin. Tapi dengan kita belajar lagi mendalam, dia menambahkan lagi penghayatan dan mudah-mudahan menjadi asbab lagi cepat Allah akan makbulkan doa kita, Ustaz Rafan, insyaAllah. Kalaulah penghayatan tu disampaikan pula dengan pencapaian hari ini kepada yang non-Muslim, semua jadi cakna, itu juga seperti rentetan perjanjian Hudaibiyah, Ustaz. Allah, peluang kita untuk nak menyebarkan Islam kepada semua, insyaAllah. Kita berhenti berehat seketika, Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini untuk tafsir surah An-Nas selepas ini bersama Ustaz Syahmi di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama kita terus mendoakan rakyat Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Amin, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat di Facebook yang tak putus-putus berkongsi doa untuk rakyat Palestin dan untuk kita semua, insya-Allah. Kita ada Hasan Darus Aryanti mengatakan Allahu Akbar, cukup menyedihkan. Bayangkan kalau kita berada di sana di Palestin, marilah kita banyak-banyak berdoa agar Allah mendengar doa-doa kita semua. Terima kasih Siti Afsyar Safi'i sentiasa berkongsi tak betul-betul juga bersama dengan kami setiap pagi. Subhanallah. Nur Azah Mahmud mengatakan sangat setuju Al-Fadil Ustaz Syahmi, inilah cara Allah untuk melunakkan hati pada mereka yang masih tertanya akan iman Islam. Melunakkan hati bagaimana ini, yang seperti Ustaz Syahmi sebutkan tadi, seperti mana rentetan perjanjian Hudaibiyah, bebas untuk menyebarkan agama Islam tanpa sebarang kekerasan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita perlu menggunakan kesempatan ini untuk melunakkan hati mereka yang belum kenal Islam yang sebenar-benarnya, insyaAllah. Ustaz, kita meneruskan kita punya surah An-Nasr ayat yang pertama, Ustaz, bila mana dalam An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sallallahu alaihi azim, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ustaz, bila mana penggunaan bahasa Arab dan bahasa Melayu ni? Bahasa Melayu ni sangat terhad, Ustaz. Sebab bila kita tengok terjemahan itu, Allah menggunakan bahasa Arab tu lain, tetapi bila dalam terjemahan-terjemahan bahasa Melayu, perkataan Arab tu berbeza, tapi dalam bahasa Melayu pun ayat yang sama. Contohnya idza ja, idza tu sendiri, kalau dalam ayat lain idz qala rabbuka idz, di sini idza, jadi tapi maksud dia sama juga, apabila ataupun jika. Kemudian jaa, kalau jaa di situ boleh juga, kadang-kadang kita boleh bawa maksud datang, tetapi bila kadang-kadang kita ataituka ya khaliqi bakia, aku datang kepadamu, datang juga jaa pun datang, ata pun datang juga. Kemudian Ustaz sebut Nasrullah wal fath. Mungkin Ustaz boleh bantu kami sini. Keterhadan bahasa Melayu ada perkataan keterhadan. Keterhadnya bahasa Melayu itu sendiri, dia punya kosakatanya adalah kurang, tidak seperti bahasa Arab yang kaya dengan bahasa dan kosakatanya, subhanallah. Ustaz boleh bantu kami, kenapa pula Allah sebut Al-Fat tu datang selepas Nasrullah, Ustaz? Kenapa begitu susunannya? Nasrullah dulu, bukan. Kenapa Allah idza jaa al-fathu barulah menceritakan kenapa datang Al-Fatuh, itu adalah sebab Nasrullah. Penyusunan bahasa ini sangat cantik, pastinya. Ustaz boleh bantu kami bagaimana pemahaman sebenar untuk ayat pertama, silakan. InsyaAllah, saya ingat Ustaz Nafal dah macam, mesti Ustaz Nafal dah study betul ayat pertama ini, masyaAllah. Sebab persoalan-persoalan yang dibangkitkan itu, masyaAllah, ini tanda Ustaz Nafal telah melihat ayat itu pada pandangan yang sangat mikro sebenarnya. Okey, baik. Alhamdulillah, kita akan tengok pada ayat pertama. Tapi sebelum itu, tuan-puan sekalian, saya nak mulakan kupasan ayat pertama ni dengan nak bagi tahu satu perkara yang berkaitan dengan surah ini, iaitulah tadi Ustaz Nova dah sebut pada soalan yang pertama tadi berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq menangis teresak-esak apabila surah ini diturunkan. Kan, kenapa Abu Bakar Siddiq menangis teresak-esak, tuan-puan sekalian? Sebab Abu Bakar dia dapat rasa sesuatu yang berbeza daripada sahabat-sahabat lain. Sebab majoriti sahabat-sahabat bila mendengar Nabi membacakan surah ini, mereka sekadar bergembira sebab Islam bakal menang. Bersorak sebab ini janji yang telah lama kami nantikan setelah berlakunya Hudaibiyah. Rupanya surah ini adalah jawapan kepada peristiwa di Hudaibiyah. Maka ramai yang bergembira. Tapi bayangkan Umar sendiri pun yang pada awal dulu menentang Nabi Muhammad sign perjanjian Hudaibiyah tu, Umar sendiri pun ada rasa yang surah ini tidak semata-mata berbicara tentang kemenangan orang Islam. Tidak. Abu Bakar dah lama dah rasa ada sesuatu yang lain. Tapi Umar sendiri, dia rasa benda tu. Tapi dia perlukan validation, dia perlukan pengesahan daripada orang yang mahir dalam pentakwilan ayat. Maka ada sirah, tuan-puan sekalian, di mana Umar Al-Khattab, dia pernah berjumpa dan dia ajak pada waktu itu Ibnu Abbas. Siapa tak kenal Ibnu Abbas, tuan-puan sekalian? Ibnu Abbas ni pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil.
Allah, sorry, Nabi Muhammad sudah pernah mendoakan Nabi Ibnu Abbas ini supaya diberikan wa'alimhu ta'wil, kemahiran dalam ta'wilan kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka bila pada waktu itu Umar bawa Ibnu Abbas yang pada waktu itu sangat-sangat taklah dewasa, dikatakan remaja pada waktu itu, dibawa berjumpa dengan para sahabat yang dewasa pada waktu itu, Umar tanya dekat para sahabat, bila kamu dengar ayat ini Nabi Muhammad bacakan, apa yang kamu faham? Seperti saya sebut tadilah, semua kata ini berbicara tentang kemenangan orang Islam. Tapi Umar kata, aku rasa macam ada benda lain. Tiba-tiba pun Umar pun halakan soalan itu kepada Ibnu Abbas. Dan pada waktu itu Ibnu Abbas mengatakan, tuan-puan sekalian, tidak dapat dinafikan, surah ini memang berbicara tentang kemenangan orang Islam. Cuma apabila kemenangan sudah dikecapi oleh orang Islam, manusia pun sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong ramainya. Jadi ini adalah petanda tugas Rasul kita sudah selesai. Tugas Rasul itu dah selesai. Sebab dah ramai masuk Islam. Bukankah tugas Nabi Muhammad untuk membetulkan akhlak manusia, menyebarkan rahmat ke sekalian alam? Rahmat itu adalah agama Islam. Jadi bila Islam sudah berjaya dicapai kepada banyak tempat pada waktu itu, ramai masuk Islam secara berbondong-bondong pada waktu itu, maka Ibnu Abbas merasakan takwilannya adalah ini petanda Rasulullah sudah selesai tugasnya, dan ianya juga petanda adalah Rasulullah bakal pergi meninggalkan kita pada waktu itu. Umar Al-Khattab bila dengar saja Ibnu Abbas cakap begitu, tuan-puan sekalian, Umar terus bersetuju. Inilah apa yang aku rasa apabila mendengar Nabi Muhammad membaca surah ini. Ini aku apa yang aku rasa. Sebab Umar dah rasa dah, tetapi dia nak perlukan pengesahan pada orang yang mahir pada waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq bila tahu tentang perkara ini, tuan-puan sekalian, menangis. Abu Bakar As-Siddiq teresak-esak pada waktu itu sebab tahu Rasulullah bakal pergi meninggalkan sahabat pada waktu itu, tuan-puan sekalian. Jadi kita bukan sekadar kita nak datangkan satu perasaan Allah sayangnya Nabi Muhammad pada kita semua pada hari ini, menyampaikan agama, berpenat lelah, berhempas pulas, menyampaikan ke seluruh dunia tentang agama. Tapi ianya juga adalah perkara yang perlu kita sambut. Nabi dah pernah buat kerja ni dulu, tuan-puan sekalian. Dan Nabi dah tinggalkan jejak untuk kita sama-sama ikut apa yang Nabi buat. Zaman sekarang juga memerlukan ada orang yang menyambut segala tugas-tugas Nabi yang pernah Nabi buat satu ketika dahulu. Menyebarkan Al-Quran, menyampaikan rahmat ke seluruh alam. Maka kita kena sambut benda ni. Maka surah ini juga sebenarnya, tuan-puan sekalian, memanggil kita untuk sentiasa ada rasa tanggungjawab kepada manusia sekeliling kita. Tambah-tambah isu Palestin sedang hangat pada waktu ini, tuan-puan sekalian. Isu Palestin digabungkan dengan kefahaman surah An-Nasr. Kita gabungkan kedua-dua ini, tingkatkan rasa kebertanggungjawaban kepada seluruh manusia di seluruhnya pada waktu ini. Jangan kita abaikan walaupun sedikit, kan? Sebab kita pun pernah tadabbur suratul asri. Kalau kita sekadar nak fokus kita seorang je jadi baik, tuan-puan sekalian, kita masih lagi rugi. Kita nak biar keberuntungan tu milik kita dengan cara kita nak bagi rahmat ke sekalian alam. Kita nak sebar ke rahmat ke seluruh alam, tuan-puan sekalian. Maka bila ini adalah sirah di sebalik surah ini, tuan-puan sekalian, saya nak petik sikit sebab sebagai permulaan kepada ayat pertama punya kupasan. Bila Nabi Muhammad, saya sebut tadi, berhempas pulas, menyampaikan agama, berpenat lelah, sampai bila dah selesai tanggungjawabnya, tuan-puan sekalian, tanggungjawab baginda, maka mestilah, kalau Ustaz Naufal kan, contoh masa nak berhempas pulas menyampaikan dakwah, tiba-tiba orang tolak, sedih tak Ustaz Naufal? Sedih kan? Nabi Muhammad pun merasai kesedihan tersebut, sebab kecintaan Nabi kepada umat dia, kepada kaum dia sangat tinggi. Nabi tak boleh tengok bila ada orang kat depan dia yang memilih untuk tidak memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih melihat keadaan tersebut. Maka tuan-puan sekalian, Allah dah janji dekat Nabi dalam surah Ad-Duha, "Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha." Dalam dakwah yang kamu lalui ni wahai Muhammad, aku janji, aku jamin yang kamu akan mendapat sesuatu yang akan, bila kau dapat benda tu, kau akan rasa puas hati. Kau akan rasa puas hati. Dan kita ingat ke benda yang Nabi akan dapat itu adalah benda yang kena tunggu masuk syurga dulu baru Nabi akan dapat benda tu. Tapi bila Allah kata wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dia seolah-olah satu isyarat benda tu akan berlaku dengan cepat wahai Muhammad. Kepuasan hati kamu dalam berdakwah tu, kamu tidak akan sekadar dapat rasa dekat dalam syurga, tapi aku akan bagi kau rasa dekat dunia ni lagi wahai Muhammad. Dan inilah nikmat yang aku tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain wafat dalam keadaan teka-teki. Macam mana kesan dakwah dia tu? Teka-teki.
Contoh macam Nabi Yaakob alaihi salam, tuan-tuan sekalian, suratul Baqarah, apabila baginda Nabi Yaakob nak wafat, kebimbangan Nabi Yaakob pada waktu itu adalah kepada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di, kau akan sembah siapa lepas kewafatan aku nanti wahai anak-anak. Maksudnya Nabi Yaakob tak dapat tengok depan mata apa yang berlaku pada anak dia in the future. Tak tahu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan sekalian, berdakwah, tetapi tak dapat nak pastikan macam mana future dia punya umat pada waktu itu. Sampai kena berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini laku wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Kena berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah seluruh generasi aku, zuriat aku dan seluruh keturunan-keturunan aku nanti semuanya muslimain laku wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak. Jadilah mereka orang-orang yang berserah diri, ya Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim pun tak dapat tengok umat dia macam mana. Tapi Nabi Muhammad, keberuntungan Allah bagi dekat Nabi, yang Allah janji, kau akan tarda, kau akan redha dan kau akan puhati wahai Nabi Muhammad, sebelum kau wafat, aku akan tunjukkan depan mata kamu, sebelum kau melelapkan mata kembali kepada pencipta, kau akan tengok banyak manusia akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong pada waktu itu. Jadi surah An-Nasr ini saya nak mulakan dengan inilah benda yang Allah nak bagi kat Nabi. Dan macam mana benda yang Nabi dapat tu bermula, tuan-puan sekalian, apa yang telah membantu supaya Nabi Muhammad dapat nikmat yang sangat memuaskan hati itu? Maka ayat pertamalah jawapannya. Maka ayat pertama Allah bagi tahu datang daripada mana nikmat yang sangat Nabi berpuas hati itu, iaitu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, iaitulah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik, tadi Ustaz Nafa ada ajukan berkenaan dengan, Ustaz, dalam bahasa Arab bila sebut tentang apabila ni, ya, biasanya ada dua perkataan dalam bahasa Arab, iaitu lah idza dan juga lah if. If pun apabila, idza pun apabila. Kenapa tidak idza anasrullah? Kenapa digunakan idza ja anasrullah? Baik, apa beza di antara kedua-dua ni? Kita pergi pada kalimah idza, tuan-puan sekalian, boleh fokus kat satu kalimah tu je, idza dulu. Baik, idza ni, tuan-puan sekalian, apabila digunakan, idza ini selalu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merujuk sesuatu perkara yang berlaku di masa depan. Sesuatu perkara yang berlaku di masa depan. Maksudnya dia tak berlaku in the past lah, bukan berlaku pada masa yang lampau. Dia berlaku di masa depan. Contoh dalam Al-Quran, apabila perkataan dimulakan dengan idza je, banyak benda-benda masa depan yang Allah cerita. Contoh, idza ja'ati sakhah, idza ja'ati tamatil kubra, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-biharu sujirat, kan? Boleh kita sebut apabila akan. Saya pun nak sebut sebenarnya. So idza ni dia lebih kepada apabila akan. Betul. Maksudnya benda tu akan berlaku fil mustaqbal, pada masa akan datang. Contoh macam tadi saya sebutkan, idza syamsu kuwirat, idza al-biharu fujirat tadi tu, kan? Ayat-ayat tu kan cerita pasal hari kiamat. Dan hari kiamat kan belum berlaku lagi, tuan-puan sekalian, dia akan berlaku di masa akan datang. Dan itulah signal yang Allah hantar pada perkataan idza ni. Maksudnya kemenangan umat Islam itu pasti akan datang. Di masa akan datang nantilah. Cuma bila, wallahu a'lam, Allah yang mencaturnya, Allah yang merencananya. Tapi Allah kata benda ni pasti akan berlaku di masa akan datang. Seperti mana kamu yakin kiamat akan berlaku, begitulah kamu kena yakin kemenangan umat Islam juga akan berlaku. So bila mana mereka pun sudah berada dalam keadaan teka-teki sebelum ni, betul ke Hudaibiyah ni menguntungkan kita semua, maka ayat ni turun, tuan-puan sekalian, terus mereka rasa tenang. Oh betul dah, tak lama lagi dah ni. Tak lama lagi dah ni. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Sahabat dengar rasa bergembira pada waktu ini. Betul dah, kemenangan memang milik kita, tak lama lagi insya-Allah. Jadi begitulah idza. So idza, saya ulang sekali lagi, idza dia digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan sesuatu perkara yang berlaku di masa depan. Pun begitu, if kalau tanpa ada alif selepas huruf dhal tu, tuan-puan sekalian, kalau digunakan if, dia adalah sesuatu apabila yang menggambarkan pada masa lampau. Yang menggambarkan pada masa lampau. Contoh macam, if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Apabila Allah nak merakamkan sirah macam mana peperangan Badar, masa tu dah menang dah. Cerita pasal suratul Anfal tu dah menang dah perang Badar. Tapi Allah bawa masa lampau, macam mana kemenangan perang Badar tu dikecapi. Salah satunya adalah waktu Nabi sebelum perang Badar, Nabi menadah tangan mohon istighathah kepada Allah. Jadi if dekat situ, perkataan if dekat situ digunakan untuk menggambarkan cerita sebelum, cerita yang dah berlaku sebelum tu.
Sebab highlight utama surah Al-Anfal adalah yang Allah bagi kemenangan kepada tentera-tentera Badar. Ha, jadi masa dah cerita pasal menang, Allah kata sebelum kemenangan tu, kau tahu tak Nabi Muhammad ada doa sesuatu. Jadi benda yang berlaku sebelum, in the past. Jadi itulah beza di antara idha dan juga if, ya tuan-puan sekalian. Tapi adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang exceptional sebenarnya, yang terkecuali, yang if juga, kalimah is itu digambarkan untuk masa depan. Tapi tidak banyak. Majoritinya if itu digunakan untuk masa lampau. Ha, itu asaslah perbezaan di antara idha dengan if. Okay. Kita pergi pada kalimah yang kedua, iaitulah kalimah ja'a. Ja'a, tuan-puan sekalian, dalam bahasa, di sudut bahasa bermaksud datanglah, telah datang. Ja'a ni maksudnya telah datang. Baik, tadi Ustaz Naufal juga ada sebutkan tadi, Ustaz, bukankah ada perkataan lain yang juga maksudnya datang? Seperti atiya ataupun atta. Atta atiya ni juga maksudnya datang. Kenapa tidak idha atta nasrullah? Kan, atta nasrullah. Kenapa digunakan ja'a nasrullah? Okay, untuk makluman, tuan-puan sekalian, bila Allah guna kalimah datang dalam sebutan ja'a, ja'a ni merujuk kepada kedatangan yang besar-besar. Okay. Kedatangan yang mega, kedatangan yang besar, maka Allah akan guna perkataan ja'a. Kan, macam tadilah, idza ja'atil tamatil kubra. Satu benda yang besar. Ha. Idza ja'atil sakha. Sebab macam sakha ni ataupun tamatil kubra ni satu letusan yang besar. Kan Allah kata tamatil kubra. Kubra tu pun dah maksudnya besar. Ya. Jadi bila Allah guna ja'a, dia merupakan satu kedatangan yang sangat besar. Dia bukannya kedatangan yang kita tengok lah kecil je datang, bukan? Seorang-seorang je datang. Seorang-seorang je datang, tidak. Ataupun kedatangan ni, kedatangan tidak dirasai. Jadi bila Allah kata ja'a dekat sini, dia adalah satu bentuk kedatangan yang presentable. Maksudnya bila datang je benda tu, semua orang akan perasan memang benda itu sudah datang. Dan tak perlu diwar-warkan pun kedatangannya, dia datang je semua orang akan maklum itulah kemenangan. Sebab dalam ayat ni cerita pasal kemenangan, kan? Maka bila datang je benda tu, semua orang akan tahu itu adalah kemenangan. Dan tidak ada possibility pada waktu itu, akan timbul persoalan. Ini kemenangan ke? Tak kot. Kemenangan ke? Tak. So kalau berlaku keraguan begitu, itu bukan ja'a. Itu bukan ja'a. Ja'a ini adalah kedatangan yang memang pasti. Dan orang tak akan bertanya-tanya, bersoal-soal pun, betul ke kemenangan masa itu? Betul ke kemenangan masa itu? Dia macam sekarang ni kan, Ustaz Naufal, kan? Macam isu di Palestin, kita masih lagi in doubt, kali ini ke? Kali ini ke? Sebab kita tahu yang Islam akan menang di sana. Jadi kita macam in doubt lagi, kali ini ke? Kali ini ke? Tapi tuan-puan sekalian, bila Nasrullah datang nanti, tuan-puan sekalian, ja'a, dia datang pada waktu itu dan semua orang yang melihat peristiwa akan menang tu, semua akan kata, inilah masanya. Dia dah datang dah masa tu. Dia dah datang dah. Orang pun tak akan rasa macam, is it the time? Ini ke masa dia? Orang tak akan berlaku begitu. Itulah fungsi ja'a datang dalam ayat yang pertama surah An-Nasr ini. Baik, berbeza dengan atta ataupun atiya, dia menggambarkan sesuatu kedatangan yang tak semestinya besar. Tak semestinya besar. Tapi kalau ja'a, memang benda-benda yang besar saja datang. Aku bila memahami kosakata bahasa Arab tu, Ustaz, berbeza terus pemahaman kepada ayat tu, Ustaz. Betul. Senayu sama je apabila datang. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Tak rasa apa. So kalau kita kata apabila pada masa akan datang, kata tadi idza tadi masa akan datang, apabila pada masa akan datang, datang satu benda yang besar. Itu berbeza. Itu tak cerita pasal Nasrullah lagi, kan? Bagi Ustaz, subhanallah. Hanya pada idza ja'a saja kita sudah dapat gambaran, something big is coming. Ya, Ustaz. Sesuatu yang besar akan datang. Tapi apakah benda besar tersebut yang nanti kita akan bincang nantilah, tuan-puan sekalian, tentang perkataan yang kita akan tengok lepas ini. Jadi, kalau saya boleh buat sedikit tadabbur, reflection kepada sampai tahap idza ja'a ni, tuan-puan sekalian, saya nak kita sama-sama pandang begini. Kadang-kadang hari ini dalam kita punya situasi, dalam berdakwah ke ataupun dalam kita nak mengecapi kemenangan ni, tuan-puan sekalian, kita akan nampak banyak susah dia. Kita akan nampak banyak dia punya penghalang ataupun dia punya cabaran. Dan kita merasakan macam, benda ni semua besarlah dalam kehidupan aku. Sampai kita rasa macam bila terlalu nampak cabaran tu besar, terlalu nampak masalah tu besar, maka kita mengecikkan potensi kemenangan. Faham tak, Sanofan? Dia macam, bila kita dah rasa macam, payah sungguh lah jalan ni. Macam, aku rasa kalah lah ni, kalah. Dia macam, kita cepat membuat kesimpulan yang kita ni macam tak boleh nak berjaya. Sebab kita telah membesarkan masalah, telah membesarkan cabaran dan halangan pada waktu itu. Tapi, apabila kita baca ayat pertama sampai idza ja'a tadi, tuan-puan sekalian, apa kesan dia? Apa impak pada kefahaman kita? Maksudnya,
tidak ada yang lebih besar dalam apa jua situasi yang lalu dalam kehidupan ini melainkan janji kemenangan Allah kepada orang Islam. Maksudnya janji ini sendiri adalah sesuatu yang terpaling besar dan tak pernah dia jadi lebih kecil daripada cabaran-cabaran yang kita lalui pada hari ini. Sebab itu tak pelik kan hari ini kan Ustaz Naufal, orang-orang mujahidin dekat sana, kenapa mereka berebut-rebut nak syahid? Kenapa mereka berebut-rebut nak bersusah payah, bersakit dan mungkin akan menyebabkan terkorban terpuaskan? Kenapa dia orang sanggup? Sebab dia merasakan segala bentuk kesakitan, cabaran yang mereka lalui itu cuma adalah kedatangan yang kecil. Kita dekat Malaysia tengok di sana dibom, di situ dibom, terpuaskan kita nampak besarnya benda yang datang kepada mereka ni. Tapi terpuaskan, percayalah pada jiwa mujahidin, bagi mereka itu cuma kecil sahaja. Tak ada benda yang lebih besar daripada janji kemenangan Allah dalam ayat ni. Sebab ja'a adalah satu kedatangan yang besar. Datanglah apa cabaran pun tak akan pernah mengecikkan jiwa mereka untuk memandang situasi pada waktu itu. Dan bayangkan Nabi Muhammad SAW juga dalam dakwah baginda, apa cabaran yang Nabi tak lalu? Kena lempar dengan najis pun Nabi pernah, sampai cedera pun Nabi pernah, berdarah pun Nabi pernah. Apa yang Nabi tak lalu? Kena panggil gila pun Nabi pernah. Majoriti duk kata Nabi ni pendusta pun pernah. Kadang-kadang kalau kita kat tempat Nabi, kalau contohlah Ustaz Rafan, ada orang ni bila kita tengah berdakwah ni, ada seorang panggil kita, kau ni gila lah contoh. Kalau ada seorang cakap, esok tak datang dah jumpa orang tu. Kan, kita seorang je cakap gitu pun kita rasa dah sedih, dah down dah. Ya. Kan, ataupun mungkinlah kalau kita jenis positif sikit, kalau seorang cakap kita gila, kita kata, eh, dia ni jealous je kot. Kan, contohlah contoh, jealous je kot, tak apalah aku tahanlah seorang je pun cakap. Tapi kalau dua orang cakap Ustaz Rafan, dia dah lain sikit lah, dah kendur sikit lah. Dia punya tu, dia rasa macam, eh, betul ke? Kalau tiga orang dah cakap benda yang sama, dia mula rasa macam, eh, aku rasa jalan aku pilih ni salah kot. Tapi kalau dah satu tempat, satu kampung cakap yang kita ni gila tuan-puan sekalian, mungkin barangkali kita pun akan percaya, aku ni gila kot. Kan? Tapi bayangkan Nabi Muhammad dulu, majoriti kata baginda ni majnun. Gila. Tapi adakah Nabi Muhammad percaya? Tidak tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad lalui semua payah dan kesusahan itu, Allah telah memberikan satu perkataan yang Nabi ambil sebagai sumber kekuatan untuk terus bertahan. Ustaz, saya terpaksa menghentikan Ustaz kat situ. Aduh. Perkataan yang nak... Baik-baik, supaya supaya rakyat kita punya penonton stay. Masya Allah. Subhanallah, kita nak bagi masa sikit insya Allah untuk para penonton ini tenang sebab kita sekarang, subhanallah. Baru dua perkataan Ustaz. Izajah, subhanallah. Dia dah betul-betul mengundang diri kita. Satu perkara besar yang beri keyakinan yang sangat besar. Izajah saja. Subhanallah. Impaknya begitu besar dalam kita. InsyaAllah. Ustaz akan sambung lagi selepas ini. InsyaAllah pada penonton sekalian. Kita berhenti berehat seketika. Terus setiap bersama kami. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Terima kasih bagi mereka yang setia bersama kami. MasyaAllah, di pagi Isnin ni pun bersungguh-sungguh buka juga telefon bimbit maupun tab anda. MasyaAllah, buka Facebook Live TV Al-Jirah bersama dengan kami. Maupun yang menonton secara langsung televisyen, apatah lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kita meneruskan bersama dengan Ustaz Syahmi Syazri Azmi untuk meneruskan ayat pertama tadi. Subhanallah, Ustaz terhenti tadi. Saya sengaja menghentikan tadi. Minta maaf, Ustaz. Berkenaan selepas dua ayat tu, itajah. Kemudian satu beri... apabila akan datang, pada masa akan datang, datang satu perkara yang besar itu, kemudian apa dia Ustaz? Saya nak sama ini. Silakan Ustaz. Okey, saya nak habiskan sikit tadi. Saya kata tadi Nabi Muhammad bila dia baginda menghadapi satu situasi yang sangat menekan. Kadang-kadang kita tuan-puan sekalian, bila kita menghadapi situasi yang nampak macam payah, susah nak pergi itu, kita akan kata, "Eh, aku dah ambil jalan salah kot." Orang pun majoriti kata aku ni salah, orang ni kata aku ni berdusta, syok sendiri, ataupun mungkin kata aku ni gila. Kan, kadang-kadang kita akan merenung kembali jalan kita ambil itu, dan mungkin kita akan kata macam, "Betul kot, aku salah kot." Sebab majoriti cakap aku salah. Tapi Nabi Muhammad ada satu pegangan ayat yang Allah turunkan dekat baginda, yang baginda merasakan apa yang baginda lalui sepanjang hidup ni, selagi mana Allah kata begitu, begitulah dia akan teruskan tuan-tuan sekalian. Apa firman Allah dalam surah Yasin tuan-tuan sekalian? Allah sebut Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, lalu ramai yang tolak, ramai kata Nabi berdusta dan gila dan sebagainya. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, Allah kata, "Nabi Muhammad, kalau kamu melalui kepayahan, jangan rasakan jalan ini salah. Sebaliknya aku nak bagi tahu sekarang ni, kalau kau payah lalu dekat jalan ni, jalan dakwah ni, ala siratim mustaqim. Kau sedang berada on the right track dah tu.
kamu sudah berada di jalan yang betul lah tu. Dan Allah kata jalan itu aku nisbahkan sebagai as-siratal mustaqim. Kau berada kat jalan tu dah. Kan kat jalan tu dah wahai Muhammad. Tak usah nak berganjak. Walaupun payah, walaupun mungkin akan menyakitkan badan fizikal kamu, menyakitkan perasaan dan emosi kamu, tapi kamu sedang berada kat jalan yang betul. Dia samalah macam ni kan, Ustaz Naufal yang berada di Palestin pada hari ini. Memang kita tengok, betul ke jalan kita pilih ni? Dah bahkan kita sedih juga sebenarnya. Ada yang mengatakan macam, better kita back off je lah, kita menyerah je lah kan. Memang nampak kita ni minoriti, kita ni sikit, kenapa kita nak lawan juga dengan pihak sana? Contoh, ada suara-suara kecil yang kita dengar dan mengejutkan juga ada rakyat Malaysia yang mengeluarkan statement-statement macam ni kan. Tapi percayalah tuan-puan sekalian, jalan yang payah ini, tak semuanya salah. Bahkan Nabi lalu jalan payah, Allah kata kamu on the right track. Takkan kita nak kata ada payah sikit untuk nak menangkan tanah kota suci ni ataupun tempat yang suci ni di Palestin, di Masjid Al-Aqsa ni. Adakah kita nak kata kalau payah sikit kita nak kata oh back off jelah, jalan ni salah. Salah. Takkan? Tak boleh kita nak kata begitu. Sebab tuan-puan sekalian, ada di sana jalan untuk mendapat kejayaan memang kena lalu kepayahan. Ini sunnahnya tuan-puan sekalian untuk dapatkan satu kejayaan yang besar. Sebab kedatangan ini tuan-puan sekalian bukan kedatangan yang kecil. Dia adalah kedatangan yang besar. Dan bila kedatangan yang besar perlukan persiapan yang juga besar untuk kita nak menerima kehadiran dan kedatangannya nanti. Supaya bila dia datang nanti kita akan sambut dengan penuh tasbih. Nanti kita akan tengok nanti di akhir nanti. Kenapa penutup ayat ni? Sebab kamu dah nak dapat satu benda yang besar. Takkan kamu nak sambut benda tu dengan yes bersorak, ye ye dan sebagainya. Takkan kamu nak bersorak, bertepuk tangan semata-mata. Tapi kalau kamu sudah mempersiapkan kekuatan yang jitu pada waktu ini, kamu dah ada persiapan yang rapi, bila datang kemenangan itu nanti, kamu akan sambut dengan sekurang-kurangnya tiga perkara. Ya, yang pertama, kamu akan bertasbih, mensucikan Allah daripada sebarang kelemahan. Yang kedua, kamu akan bertahmid, kamu akan mengucapkan kesyukuran yang tertinggi kepada Allah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga adalah kamu akan beristighfar. Kamu akan banyakkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga benda ini adalah tanda orang-orang yang sudah bersedia untuk menerima kehadiran yang besar ni. Kan? Kehadiran yang besar. Saya bagi contoh terakhirlah Ustaz Naufal sebelum kita nak pergi Nasrullah ni kan. Contoh bila kita dapat baby kan. Kan bila isteri kita pregnant dan lalu anak tu lahir ke dunia. Kan kita biasa bila kita dapat anak ni seronok tak Ustaz Naufal? Seronok kan? Tapi perasan tak, kita punya agama ada anjuran-anjuran bila kita menerima satu berita besar sebegini. Hatta anak-anak tu kecil ya, tuan-tuan sekalian. Tak besar mana pun. Kita anggap begini ya, tuan-tuan sekalian. Tapi perasaan yang kita rasa masa dapat dokong anak kecil pada waktu itu, perasaan dia sangat-sangat hebat. Sangat gembira tu hanya Allah je yang tahu. Tapi tengok anjuran agama kita. Gembira ya. Kamu dapat anak yang sangat, anak kan? Sangat gembira kan? Tapi apa benda pertama kita kena buat, Ustaz Naufal? Azankan. Tanda Allah tu maha besar. Allahu Akbar pada waktu itu, ya betul lah itu takbir. Tapi pada waktu itu, tuan-puan sekalian, Allah suruh, agama kita suruh kita begitu, supaya dalam kegembiraan kita menyambut anak kecil pada waktu itu, Allah tidak pernah tenggelam. Kan? Kegembiraan tengah-tengah penuh dalam hati kita, tapi jangan biar Allah tu tenggelam dalam kepenuhan kegembiraan kita pada waktu itu. Sebab tu kita disunatkan untuk mengazankan kepada anak kita tu tuan-puan sekalian. Sebagai tanda Allah tu maha besar, Allah maha besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Itu foundation dia. Kalau anak kecil kita terima pun itu dia punya, apa kata mana? Disiplin ataupun adab yang kita kena buat. Takkanlah kemenangan untuk memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam, takkan nak sambut dengan kegembiraan tepuk tangan je. Mesti ada persiapan dia. Sebab tu ayat terakhir ni, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini adalah tanda kita betul-betul bersedia untuk menerima ja'a tadi tu, kedatangan yang besar tu tadi. Baik, saya dah teaser banyak dah, kedatangan yang besar, kedatangan yang besar. Apa kedatangan yang besar tu tuan-puan sekalian? Maka ayat pertama tu disambung dengan Nasrullah. Nasrullah, iaitulah pertolongan Allah. Kita dah bincang tadi, saya dah tafsirkan tadi tuan-puan sekalian, perkataan Nasr itu adalah kemenangan yang pasti membuahkan hasil. Sebab tuan-puan sekalian, contoh kan, kalau kita contohkan Ustaz Naufal, nak ambil tu macam jauh sangat. Okay. Kan? Saya tak nak pergi ke whiteboard. Allah, saya nak ambil marker pen contoh. Berapa Ustaz? Satu je, satu. Yang besar sekali tu, yang besar sekali. Okey, tak apa. Saya ambil semua. Contoh kan. Saya nak bagi gambaran Ustaz Naufal, bagi orang ingat lepas ni apa itu Nasr. Dan saya bukan nak menconteng di whiteboard, tapi saya nak gunakan
Makepen ni sebagai contoh. Baik Ustaz. Saya pernah sebut, kalau siapa yang follow di TV Hijrah, saya pernah bagi tahu tentang kepada pada kru-kru kita pun saya pernah sebut. Saya kadang mengalami masalah nak buka makepen ni. Okey. Ada saya cuba rentap, saya tak boleh nak buka. Kru ni saja je Ustaz, susah bukan eh. Tak, tapi saya rasa saya belajar sesuatu bila saya tadabbur surah An-Nasr pada hari ini. Saya belajar sesuatu. Iaitu contoh, bila saya cuba nak tarik dan saya rasa macam terlalu ketat makepen itu puan sekalian, maka antara benda yang saya akan buat pada waktu itu adalah saya akan minta tolong pada orang yang berdekatan dengan saya pada waktu itu. Sebelum live saya akan minta, macam mana nak buka makepen ini lah, dia akan ajar lah. Kadang-kadang kita kena twist sikit, kita kena pusing. Contohlah Ustaz Rafal kan sekarang ni, katakanlah saya tak boleh nak buka. Saya cuba gentap, saya tak boleh nak buka makepen ini. Lalu bila saya dah cuba habis tenaga saya untuk nak buka makepen ni tapi tak boleh, maka saya minta Ustaz Nafan tolong bukakan. Contoh Ustaz Nafan. Kalau saya pun susah Ustaz. Okey. Jadi kalau benda ni berlaku, maksudnya apa? Ya Ustaz. Maksudnya bila saya minta tolong Ustaz Nafan, tidak ada jaminan pun pertolongan tu membuahkan hasil. Betul. Tidak ada jaminan. Maksudnya ada orang lain yang tak Allahu Akbar. Kan kadang-kadang kita minta tolong tapi permintaan tolong pada waktu itu tidak memberikan jaminan keberhasilan pada pertolongan itu. Betul. Kan? Tolong dah bagi dah. Yeah. Dia pun dah tolong dah, dia pun dah habis tenaga dah. Tapi still tak dibuka. Jadi bila perkara itu berlaku, itu bukan nasar. Maksudnya, datang bantuan. Kita pun contohlah kalau kita situasi tengah berperang dan sebagainya, tuan-puan sekalian, tiba-tiba ada orang datang bagi bantuan pada kita. Tapi kalau bantuan pada waktu itu tidak menatijahkan kemenangan, maka itu bukan nasar. Itu bukan nasar. Itu bukan nasar. Nasar ini adalah the moment bantuan itu datang, dia pasti membuahkan hasil. Dan hasil yang terhasil daripada bantuan itu cuma satu, iaitulah kemenangan. Kemenangan je Ustaz. Ada keraguan lagi, memang pastilah. Pasti. Pada waktu itu kalau datang je nasar ini tuan-puan sekalian, pasti yang akan dikecapi oleh orang yang mendapat nasar ini adalah kemenangan ataupun kejayaan. Saya tahu Ustaz, kalau nak kemenangan buka ni, kena panggil kru dia nama Aklan Ustaz. Betul-betul. Saya rasa beliau juga yang ajar saya kena twist sikit tu. Kena pusing sikit untuk nak buka tu. Kemenangan, kan? Nasr tu ada. Kemenangan tu. Kemenangan yang pasti. Betul. Jadi, saya nampak, tuan-puan sekalian, pada hari ini, bila kita, kita sekarang ni, tuan-puan sekalian, kita nak cuba bagi bantuan. Dalam keadaan kekangan kita daripada hari ini dengan faktor jarak dan sebagainya, percayalah tuan-puan sekalian, bantuan-bantuan yang kita hantar ni, kita kena mengundang bantuan yang solid daripada Tuhan. Contoh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada tak kita pada hari ini mengusahakan pertambahan kualiti bantuan yang kita nak hantar? Contoh tadi kan kita doa kan? So hari ini ya Allah, saya dah doa dah. Kan contoh macam apa yang kau buat untuk Palestin? Saya dah doa dah. Kita berbangga dengan kita mampu cakap kita dah doa. Tapi tuan-puan sekalian, berdasarkan Nasrullah kat sini yang disebutkan dengan ada gandingan Allah pada Nasar ini, kita nak biar apa yang kita buat itu mengundang Nasar ini. Jadi selagi mana kita tengok depan mata, aku dah doa tapi tak nampak tanda-tanda Nasar itu sudah sampai, selagi itulah kita kena rasa macam aku kena doa lagi. Aku kena doa lagi. Dan aku kena tambah lagi kualiti doa aku ni supaya akhirnya nanti Nasar itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tanggungjawab dia takkan terhenti selagi kan? Kemenangan yang betul-betul kemenangan. Sebab tadi kita berbincang berkenaan dengan nasar ini adalah bantuan yang menatijahkan hasil, iaitu kemenangan. Maksudnya selagi kemenangan ini tidak muncul, kemenangan ini belum dikecapi, maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab apa tahu, kenapa saya nak kupas babak ini tuan-puan sekalian? Sebab hari ini saya minta maaf sebut pada tuan-puan sekalian semua, hari ini majoriti rakyat Malaysia, kecaknaan kepada Palestin dan Gaza ini bermusim. Bermusim, Ustaz, betul. Bila berlaku perkara sebegini, masa tu masing-masing baru nak cakna, baru nak alert tentang berlakunya penindasan dekat rakyat di Gaza. Masa tu baru kita nak tembak doa dan sebagainya. Tapi adakah selepas reda semua benda ini nanti, adakah kita masih lagi meneruskan doa-doa kita? Sebab kita sendiri nampak kemenangan tu belum tiba. Tapi kenapa bila dah reda nanti kita dah macam, okey, kita dah boleh kendurkan doa-doa kita ni, dah tak perlu nak berdoa kepada Allah lagi dah. Bahkan kita jadi orang yang minta maaf sebut juga, kadang-kadang ada para imam di masjid yang mungkin barangkali meneruskan lagi aktiviti berdoa kepada Palestin. Kita nampak sikit-sikit Palestin, sikit-sikit Palestin. Ada mentaliti begini. Astagfirullahalazim. Kan? Walaupun itu bolehlah sebab itu tengah duk rancak ada serangan dan sebagainya, kita doalah pada Palestin. Ni dah tengah reda nak doa untuk apa? Kan? Jadi
dengan memahami Nasrullah tu, kita juga akan tadabburnya apa? Kita akan jadikan perjuangan Palestin ini adalah perjuangan yang tidak bermusim. Perjuangan yang tidak bermusim, betul. Dia sentiasa evergreen. Dia sentiasa berterusan untuk diperjuangkan dan kita doakan setiap masa. Jangan pernah merasakan orang yang berdoa untuk Palestin setiap masa ni dia kulut. No, dia bukan kulut. Dia sebenarnya meneruskan dan dia memahami makna Nasrullah ni. Selagi belum datang janji Allah yang pasti membuahkan hasil ni, dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So itu nasar eh. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan memahami nasar, kita dapat memperbetulkan sikap kita dalam memperjuangkan isu Palestin. Seterusnya, lepas nasar tuan-tuan sekalian, ditambah dengan Allah. Nasrullah, gandingan bagi nasar ini adalah Allah tuan-tuan sekalian. Menariknya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok all over the Quran, sepanjang kalau kita baca daripada awal sampai habis Quran ni, sesuatu yang digandingkan dengan perkataan Allah, dia adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan luar daripada adat-adat kebiasaan. Ataupun disebut dalam bahasa Arab khariqatul lil adah. Dia bercanggah dengan adat. Contoh eh, ada satu unta, kalau ikutkan unta Ustaz Naufan, kita ambil susu dia dalam kuantiti yang tertentu, habis dah keringlah susu tu. Kita tunggu production seterusnya lah baru kita dapatkan susu unta tersebut. Tu kalau unta biasa. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ada satu unta ni, bila Allah sandingkan, gandingkan namanya dengan unta tu jadi lain daripada adat biasa. Lain. Iaitu Allah sebut naqatullah dalam surah Asy-Syams kan. Naqatullahil muqaddah kan. Naqatullah minta maaf, sorry. Macam mana ayat Ustaz? Naqatullah tu naqatullahi wasuqiyaha kan. Nak katanya tuan-tuan sekalian, pada waktu itu ada unta Nabi Saleh kan, naqatullah, disebut naqatullah. Naqah tu unta, tapi Allah sandingkan, gandingkan naqah tu dengan naqatullah. Ada Allah selepas naqah tu. Jadi unta Nabi Saleh kan berbeza daripada yang lain. Unta ni kalau kita ambil susu, kita ambil 2-3 orang ambil susu, dia kering lah. Tapi Allah takdirkan unta Nabi Saleh ni tuan-tuan sekalian, satu hari kita kerah nak ambil susu dia pun tak kering-kering. Cukup membekalkan satu kaum pada waktu itu untuk mendapatkan susu. Jadi di sini Allah hantar satu isyarat juga pada kita. Sesuatu yang digandingkan dengan nama dia adalah sesuatu yang sepenuhnya tertakluk kepada apa yang diinginkan. Kalau Allah berkeinginan unta tu tak kering susu, tak keringlah susu. Maka begitu juga Nasrullah yang kita nak fahami dalam ayat ini tuan-tuan sekalian. Perkataan Nasr tu sendiri dah makna dia sangat besar. Tapi bila Allah sandingkan perkataan Nasr itu dengan Allah dekat sini tuan-tuan sekalian, maka jelaslah kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti ada kemenangan yang akan datang ikut berdasarkan ayat pertama surah An-Nasr ini adalah kemenangan-kemenangan yang mungkin bagi kita tak masuk akal. Kita rasa macam sepatutnya kemenangan akan berlaku begini, begini, begini. Kita nampak logiknya begini, begini, begini. Tapi bila Allah kata Nasrullah, dia boleh jadi kemenangan itu datang dengan cara yang kita kata macam tak logik. Sebab kalau Allah berkehendak, dia akan datang. Dia akan jadi. Kun fayakun ya. Kalau Allah berkehendak, Allah kata jadi, jadilah dia tuan-tuan sekalian. Maka itulah kepentingan kita memahami, oh bila disandingkan dengan nama Allah, dia boleh berlaku sesuatu yang luar daripada adat kebiasaan. Dan tadi Ustaz Naufal dah tanya, kenapa Ustaz Allah sebut Nasrullah dulu dan kenapa Al-Fatah kemudian? Sebab Al-Fatah ni maksudnya kemenangan. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk makluman, setelah datang bantuan daripada Allah, pasti selepasnya akan datang kemenangan. Sebab tu saya kata tadi, Nasrullah ini adalah sesuatu yang kalau datang saja Nasrullah ini, confirm akan membuahkan kemenangan. Fatah dalam ayat ni ikut tafsiran adalah pembukaan kota Mekah. Nah, sebab tu Fathu Mekah, dipanggil Fathu Mekah dalam bahasa Arab, pembukaan kota Mekah ni. Maka datang bantuan Allah, datanglah Hudaibiyah yang nampak macam disadvantage macam mana sekalipun, kalau dah datang Nasrullah, Fatah masih lagi akan berlaku. Pembukaan kota Mekah masih lagi akan berlaku. Baik, saya nak tinggalkan tuan-puan sekalian dengan satu ayat, bukan satu ayat lah, beberapa ayat Al-Quran sebagai penutup daripada saya. Kita mungkin tertanya-tanya, Ustaz, macam mana saya nak dapat Nasrullah dengan Fatah ni? Di samping tadi Ustaz, saya belajar tentang nak kena doa pada Allah banyak-banyak. Ada tak Al-Quran sendiri berbicara berkenaan dengan macam mana saya nak dapatkan kemenangan dan bantuan Allah dan kemenangan ini? Tuan-puan sekalian, anda kata saya tak sempat nak bacakan sepenuhnya ayat ni, tuan-puan sekalian catat siap-siap. Saya nak bagi ayat tu, tuan-puan sekalian ambillah ayat ni sebagai bekalan kita semua. Semarakkan dia, sebarkan kepada seramai yang mungkin tentang idea ayat ini. Tuan-puan sekalian catat surah As-Saff ayat 10 sampai 13.
Saya ulang sekali lagi tuan-puan sekalian yang berada di rumah ataupun yang sedang mencatat ataupun yang berada di Facebook, di mana saja catat ayat ini, hantar signal kepada ramai orang, kita nak menang, kita nak ada pembukaan berlaku di Palestin. Jadi kita kena buat apa yang Allah suruh dalam ayat 10 hingga 13 surah As-Saff. Okey, tuan-puan sekalian, panjang ayatnya tapi kita boleh tengok Allah sebut dalam surah As-Saff ini 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Okay, ayat terakhir ni tuan-tuan sekalian saya nak highlightkan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kenapa saya nak kenakan ayat pertama ni dengan surah As-Saff 10 sampai 13? Sebab dalam ayat ini 10 sampai 13 As-Saff ini terkandung dua kalimah yang sama dalam ayat pertama ni. Ada nasar, ada fatah. Kan? Ada nasrun minallah wa fathun qarib. Dan ayat sebelumnya itu adalah apa yang kita buat, apa yang kita kena buat untuk mendapat kemenangan dan bantuan ini. Kita puaskan tak sempat sebenarnya saya nak bicarakan. Tapi alhamdulillah saya rasa gembira sebab sempat juga berkongsi ayat tu. Saya berharap pada tuan-tuan sekalian mungkin boleh canaikan, keluarkan apa yang Allah sebut dalam surah As-Saff ini tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan di samping berdoa, semarakkan apa yang disebutkan dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13 tuan-tuan sekalian. Wallahu alam, mudah-mudahan kemenangan buat mereka yang benar insya-Allah. Insya-Allah, amin subhanallah. Rasa memang Allah masa sangat-sangat mencemburui kita semua. Alangkah indahnya kalau kita dapat pergi satu persatu Ustaz. Tapi alhamdulillah kita cuma selesai pertama surah An-Nas. InsyaAllah kita akan bawakan InsyaAllah tadabbur kita. InsyaAllah masa akan datang. InsyaAllah apapun surah As-Saff tadi ayat 10 hingga 13. Subhanallah kalau kita pergi telusuri pun subhanallah. Perkara yang sama Allah sebutkan dan ada resepinya untuk berjaya. InsyaAllah kena kalau ada masa sendiri. Bukan kalau ada masa. Kena adakan masa pergi lalui surah itu dan baca dan cuba cari rujukan-rujukan InsyaAllah. Kalau sempat dengan Ustaz juga alangkah indah juga InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Syahmi Syazri Al-Azmi, pengarah urusan Tadabbur Center. InsyaAllah moga Allah beri kebahagiaan, kesejahteraan kepada Ustaz InsyaAllah. Dan kepada para penonton, kita berhenti berehat seketika. Terus dia bersama kami di Assalamualaikum.